Oi Pagor, sini lu. Gua udah bisa ngomong nih. Enggak pernah kesini lu. Biarlah rinduku kusimpan bersama mimpiku. Biarkah kau ajakku bertemu kembali selalu. Hari ke-53, tampilan baru pakai peci. David nyanyikan lagu kesukaannya, ganteng dan bersuara merdu. Lagi dan lagi David menunjukkan progres yang luar biasa. David sudah mengeluarkan suara lantang dari mulutnya. Bahkan di dalam video terbaru menunjukkan David menyanyikan lagu kesukaannya dengan sangat menghayati kata demi kata. Though he did everything good so far, our friend made love and cry. Sadly, turned into dust and die. I said, oh. Though he did everything good so far, I said, oh. Tampilan baru David juga diposting ayah David, Jonathan Latumahina. Ia terlihat tampak gagah dan ganteng mengenakan peci. Wajahnya bersinar. Matanya dipenuhi harapan yang besar untuk sembuh agar menggapai masa depannya. Ini adalah ujian untukmu David. Kamu bisa melewatinya. Karena Tuhan tak mungkin memberikan ujian yang tak bisa dilewati hambanya. Se-Indonesia sedang menunggu kamu untuk bangkit. Bahkan, ada orang yang tak mengenali kamu pun rela mengukir namamu di tangannya, agar kamu kembali kuat. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya, agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya.